Riket, printer local pride. PPFans tahu nggak sih kalau mesin press kaos itu merupakan salah satu aset yang sangat berpengaruh sekali saat proses sablon kaos DTF. Gak heran sih kalau mesin press kaos Riket yang slide ke depan ini menjadi salah satu produk favorit para BP Fams atau para customer kami, karena ya memang penggunanya sangat mudah dan ini kita bisa tarik ke depan dan kita bisa masukkan juga dengan tarikan satu tarikan aja. Sangat mudah, gampang, cewek-cewek bisa pakai, adik, kakak, orang tua semua juga bisa pakai. Nah, mesin press kaos itu juga ada tekanannya loh, BP Fams, yang bisa kita setting di sini ya. Ini adalah tekanannya, tekanan pengepresan, jadi kita bisa setting yang ringan hingga sampai yang berat, tapi itu sangat berpengaruh sekali saat proses pengepresan sablon kaos DTF. Di sini kita juga bisa mengatur timer dan juga suhunya. Dimana kalau di bengkel Indonesia itu sudah ada standarisasinya sendiri, tapi kalau misalnya BP Fams mau explore bisa banget di sini. Dan pastinya di bagian kiri belakang sini tuh ada pilihan wattnya, mulai dari 600 sampai 1200 watt. Jadi BP Fams bebas mau pilih watt yang mana untuk kenaikan panasnya mesin press kaos ini. Nah, untuk sablon kaos DTF, biasanya kalau melakukan proses pengepresan itu pasti menggunakan kain teflon seperti yang di atas ini. Kalau pada umumnya, kain teflon itu kita masukkan sendiri seperti ini. Cuman kalau di mesin press kaos Riket High Pressure ini sudah tersedia kain teflonnya di atas sini dan sudah tertempel, jadi BP Fams nggak perlu menambahkan kain teflon ulang lagi. So, sangat simpel banget dan praktis. Banyak sekali customer BP Fams yang pakai mesin cutting stiker Riket High Pressure ini yang ada slidernya ke depan sini, karena emang cukup mudah, user friendly, dan harganya juga cukup affordable, teman-teman. Jadi nggak terlalu mahal, tapi juga kualitas atau hasilnya juga nggak murahan. So, kalau kamu penasaran sama mesin press kaos Riket High Pressure, kalian bisa hubungi admin kami yang ada di nomor di bawah sini. Dan kita bikin video apa lagi? Komen aja di bawah dan nantikan terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.